Hai, untuk tutorial kali ini, saya ingin menunjukkan cara bagaimana membuat LCD Message Display menggunakan mBlock. Pertama, anda perlu sambung wayar pada LCD, pin ground, VCC, SDA, SCL. Dua, sambungkan wayar pada pin D dan G pada blok Duino Shield. Tiga, sambungkan wayar SDA dan SCL pada blok Duino Shield. Sambungkan wayar USB pada Arduino. 6. Buka perisian mBlock pada komputer anda. Sudah siap LCD Basic Display. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di tutorial seterusnya.